Hasil kualifikasi Piala Dunia tadi malam, Portugal versus Irlandia, Prancis versus Bosnia. Sebelum kita lanjut, bagi sobat bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan panjang umur. Portugal menang 2-1 versus Irlandia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa di Estadio Algarve, Portugal pada Kamis dini hari tadi, 2 September 2021 waktu Indonesia bagian Barat. Cristiano Ronaldo menjadi aktor kemenangan Portugal dini hari tadi dengan memborong 2 gol penting di menit akhir babak kedua. Kemenangan Irlandia yang sudah di depan mata akhirnya sirna berkat heading Ronaldo di menit ke-89 dan menit ke-90 plus 7. Hasil positif dini hari tadi memperkokoh posisi Portugal sebagai pemuncak klasemen grup A kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dengan 10 poin dari 4 laga. Sementara Irlandia masih terpaku di posisi keempat dan belum pernah menang dari 3 pertandingan. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa lainnya, Prancis ditahan imbang satu sama versus Bosnia, dan Norwegia juga bermain imbang satu sama versus Belanda.